Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapi Channel. Video kali ini saya akan membuat lagi sangkar burung, tapi saya mengajari anak-anak dari santri Ndablek untuk belajar membuat sangkar, nanti juga buat penghasilan. Kenapa saya mengajak anak dari santri Ndablek? Karena saya sendiri juga bagian dari santri-santri itu, jadi saya ajak untuk bekerja bareng. Ini masih pertama kali untuk teman-teman yang mau belajar, ini megang alat juga masih pertama, jadi untuk yang belajar juga bisa ngikuti channel ini agar nanti bisa berkembang bareng dan apalagi bisa kerjasama. Sebelumnya saya ucapkan makasih buat yang udah subscribe dan yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru datang, jika suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Tuh, ya, belakang. Bagikan juga jika bermanfaat. Nanti akan saya tunjukkan anak-anak belajar. Kalau nggak percaya, nanti ada video saya bawa ke para santri yang lain. Oke, kita mulai belajarnya. Dah ikhlas salah ukong kok. Orang ukong tapi. Melengkung eh. Di. Delok. Ukong. Rasa. Ukong. Melengkung. Iya. Jajan Mas Randy. Ukong. Jajan nih kamera Mas Ren. Pertama biasa lur. Lah enggak jadi. Iki sik pisan nyekel. Gagal. Gagal. Iki dipas nih sing rene. Pas nek garis e? Iya, pas garis kene. Lah wis pas garis kene, iki dilebokne. Yang penting iki natap ngene. Natap terus dilakoni ngene. Yang lakone dididik ae aku mesti terus bae ngene. Ojo langsung ngek, lek langsung ngek mlayu dhewe. Piye iki? Endi iki? Bener luar mas. Oh bener. Oh ini. Eh lurus aja. Sengko mereng, anu nih kucu lurus deh ke. Lurus. Ah.
Anu nanti? Gak diangkat di sini, langsung buat template nih. Nah, gimana ini dulu. Ya, ini proses perancangan. Tadi lupa enggak di video. Nah, fotografernya repot. Super repot, geng. Nah. Iki. Iki tadi jaraknya ngukuri. Sekarang tinggal pemasangan ini. Ya, Bu. Kali ya. Dan lur, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semuanya udah pada capek dan hasilnya juga udah kelihatan ini. Satu aja gak jadi. Padahal kita bertiga. Sehari jam 8 sampai jam 4. Gak jadi-jadi, geng. Pokoknya pantang menyerah, lur. Kita semangat. Subscribe pokoknya. Yes, ya.